Pohon bunga kupu-kupu memiliki nama Latin Pauinia purpurea. Pohon ini berasal dari famili Fabaceae dan dikenal pula dengan sebutan pohon tayuman. Tumbuhan ini tersebar secara alami di Cina dan Asia Tenggara. Pohon bunga kupu-kupu tumbuh di Indonesia dari hasil introduksi. Di Universitas Gadjah Mada, pohon ini bisa ditemukan di sekitar kampus perikanan Fakultas Pertanian. Pauinia purpurea berukuran sedang dengan tinggi mencapai 5 meter. Kulit batang berwarna coklat keabu-abuan. Batangnya yang kuat biasanya dijadikan gantungan tanaman lain seperti anggrek atau tanaman hias yang digantung. Dinamakan pohon bunga kupu-kupu lantaran sekilas daun bunga tanaman ini menyerupai kupu-kupu. Dengan panjang 10 cm hingga 20 cm. Bagian pangkal membulat gondo dan bagian ujungnya pun gondo melonjong. Daun ini sering dijadikan kerajinan tangan karena saat kering tetap kuat karena tulang daunnya keras. Bunganya berwarna merah muda, terdiri atas 5 kelopak dan beraroma harum. Sekilas mirip anggrek. Buah pohon ini berbentuk seperti petai dengan ukuran 15 nanti 30 cm dan lebar 1,5 - 2,5 cm. Bijinya berwarna coklat tua mengkilat, di tiap buah terdapat 5 nanti 7 biji. Pohon bunga kupu-kupu dapat dikembangbiakkan secara generatif dengan menggunakan biji ataupun secara vegetatif, yaitu dengan stek ataupun cangkok. Perawatannya cukup mudah, bahkan cenderung menjadi tanaman invasif.